apa tujuan kita masuk politik? Apa tujuan? Mesti ada tujuan. Tujuan kita masuk politik kena ada satu tujuan saja, iaitu kerana Allah, untuk nak pertahankan agama, bangsa dan negara. Negara. Satu tujuan ini saja. Jangan ada tujuan untuk nak mencari kesenangan, nak mencari keselesaan, nak mencari habuan di dalam politik. Hentikan. Kalau ada sikap ini, bermaknanya kamu sudah lari. Kamu sudah terbabas dari matlamat. Sia-sia saja kamu berjuang. Sia-sia saja kamu keluarkan tenaga. Sia-sia saja kamu keluarkan peluh. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Sekiranya kamu ada kuasa, kamu tidak gunakan kuasa ini untuk nak pertahankan yang disebut tadi, kamu ialah bangkai bernyawa. Kamu adalah bangkai bernyawa bagi akulah, bagi paku. Bagi Hamka, sekiranya kamu buangkan prinsip nak pertahankan agama, bangsa, negara, gantikan kain kamu, kain baju kamu, selimut kamu dengan kain kapan. Itu kata Hamka. Kata Hamka. Jadi ahli-ahli politik, tak kira daripada kerajaan, daripada pembangkang, kamu masuk politik mesti ada prinsip ini. Kalau kamu tidak ada prinsip ini, kamu ialah ibarat bangkai bernyawa, menyusahkan negara, menyusahkan rakyat, menyusahkan seluruh makhluk di muka bumi ini. Tengoklah, dua hari dah, dua minggu dah, parlimen duk bincang. Bincang pasal apa? Pasal manusia seorang itu yang bernama Zahid Hamidi itu saja. Zahid Hamidi itu saja. Dua minggu dah. Masalah kenaikan harga barang, masalah kenaikan gula tak ada, beras tak ada, kita lupa. Malah duk berlakon saja. Menteri-menteri itu duk berlakon saja. Daripada Perdana Menteri, sampailah wakil rakyat, sampailah ahli-ahli menteri-menteri mempertahankan seorang manusia itu. Dulu mereka hina, dulu mereka caci, dulu mereka kata macam-macam. Sekarang mereka subah nak mensucikan. Dah dua minggu dah Parlimen ke-12 ini duduk bersidang. Duduk bersidang, adik duk nak mempertahankan, mempertahankan manusia yang bernama Zahid itu. Ini dia. Inilah apabila masuk saja politik, tidak ada niat. Niat tidak ada untuk nak pertahankan agama, bangsa, negara. Inilah sebab mereka masuk politik untuk nak kekayaan, untuk nak cari habuan. Sebab tu diagihkan harta setelah mereka kenyang. Mereka kenyang, berhati kepada anak, agih kepada keluarga, agih kepada kawan-kawan, kroni-kroni. Lepas tu bina pula kekuatan dengan tadi. Kononnya harta itu boleh mempertahankan mereka. Di dunia mereka lepas, tapi di akhirat wajib tak lepas. Ingat. Kalau kamu menyamun harta negara, di dunia kamu lepas, masing-masing mempertahankan kamu oleh kerana kamu liciknya, kamu bijaknya, tapi di akhirat kamu tidak akan lepas. Ingat, dekat nak mampus pun kamu dah seksa dah. Sebab kamu makan harta rakyat, harta orang-orang sudah, harta orang-orang miskin. Tengoklah, Perdana Menteri dia bukan orang yang tak bijak. Orang yang bijak bercakap. Menteri-menteri kabinet dia bukan tak bijak. Dibantu oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman begitu luas. Bidang pentadbiran. Kementerian-kementerian itu, pegawai-pegawai itu bijak. Tapi kalau kita tengok, nak cari beras pun tak jumpa. Nak cari telur ayam pun tak jumpa. Dia gelabah ke, dia gelabah sana. Dia cakap, sebab apa? Sebab, tengok. Bagaimana dia sekatkan peruntukan daripada pembangkang. Negeri-negeri pembangkang dia sekat. Dia sekat, tak bagi peruntukan. Malah mereka ada hak di sana. Mereka ada hak mereka. Mengikut perlembagaan negara. Sebab mereka dipilih oleh rakyat ahli parlimen itu. Maka dinafikan. Malah harta negara itu bukan harta mak bapak dia.
Bukan harta dia. Harta tu harta daripada kutip cukai orang miskin tadi, dia amanah saja pegang. Tapi oleh kerana kezaliman itu, oleh kerana ketidakadilan itu, Allah ujikan sebab 25 tahun duk tabir, duk bercerita hal keadilan, duk bercerita masalah susun negara, duk cerita untuk nak perbetulkan negara. Akhirnya nak perbetulkan, nak suci, dapat saja kuasa nak suci zahir. Semua dah nampak. Tapi nasib baiklah, nasib baiklah penyokong-penyokong ni otak masih letak kepala lutut. Otak masih lagi tak boleh nak fikir dengan waras. Otak masih lagi menganggap pasal politik itu tak penting. Tak penting, dia tak tahu. Kerana politik dia lah kita dok mengeluh sekarang ini. Beras tak ada. Ha, kehidupan sekarang ini. Tak apalah. Kita terima. Kalau mampu, mampu semua. Ha, tu ayat kasar tu. Kalau rosak, rosak semua. Kalau tak makan, tak makan semua. Ha, orang yang memangkah tu lah. Kalau tak makan, tak makan semua. Bukan kita yang tak makan. Ni beras dah tak ada seminggu ni. Dua minggu ni. Kalau tak dapat, tak dapat semua. Yang teruk tu lah. Ha? Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Fikir-fikirlah. Fikir-fikirlah. Sebab tu saya kata, daripada video saya yang lepas tadi tu, oh, berdebatlah hari ni. Mempertahanlah, kecohlah hari ini parlimen semata-mata untuk nak mensucikan Zahid aja, semasa-masa nak mensucikan Zahid saja, bukan ada apa pun. Kuna kuna pusing kuni orang yang hati gelap boleh terima lah kau pusing, tapi orang yang boleh memikir dia nilai-nilai. Sebab nasiblah. Nasib meramai lagi yang bodoh. Boleh terima apa yang kamu cakap. Apa yang kamu cakap. Tapi sampai bila? Sampai bila? Sampai terima apabila kamu buat kezaliman ini. Zalim. Apabila tidak keluarkan bantuan kepada ahli-ahli parlimen itu. Mereka dinafikan hak mereka. Mereka dinafikan hak mereka. Mereka tenaga mereka. Mereka nak makan. Mereka nak sekolahkan anak. Ha, mereka ada anak 10, anak anak 15. Ha, susah, menoreh pun harga mereka turun. Kami menafikan lagi. Mereka nak pergi minta pusat khidmat. Pusat khidmat tak buka. Sebab peruntukan tak turun. Ini zalim. Kezaliman. Malah kamu ambil slogan Madani. Madani. Madani ini asasnya keadilan. Asasnya. Sebab itu apabila kita dilantik menjadi Perdana Menteri, kita kena melangkah bahawasanya kita menguasai Malaysia. Kita Perdana Menteri Malaysia. Tidak ada istilah negeri pembangkang milik kerajaan. Baru boleh jadi Perdana Menteri. Tapi kalau ada sikap negeri ini bukan negeri pembangkang, ini negeri kerajaan, ini itu kamu tidak boleh berani. Bermana kamu akan gagal. Apa kamu yang langkah itu kamu akan gagal. Percayalah cakap aku. Cakap aku. Ingat aku cakap ni. Aku cakap ni aku nak bagi nasihat. Nak bagi nasihat supaya kau tu jalan dengan elok. Jalan dengan elok. Ha? Ingat. Orang bawah ni cakap ni. Janganlah tak ambil kira. Kami buat TikTok ini untuk semata-mata untuk nak bina negara. Allah bagi sedikit saja lidah. Ha? Pemikiran, tenaga, harta untuk nak sumbang kepada negara. Kita berbagai-bagai cara. Kamu masuk dalam parlimen, kamu jagalah negara. Jagalah negara. Jaga rakyat. Jaga rakyat. Ini bila orang dalam parlimen tu tanya, kamu jawablah. Ha? Jangan order baruk-baruk masuk dalam parlimen. Jangan ada order lutung-lutung masuk dalam parlimen. Speaker tu mesti bagi keadilan. Bersikap adil. Sikap adil. Baru cantik dia punya tu. Baru cantik dia punya perjalanan mesyuarat. Kalau kamu seberat sebelah, akhirnya mesyuarat bermaknanya kamu tidak berpegang pada perlembagaan negara. Perlembagaan negara. Itu kudak sihat sedikit. Assalamualaikum.